Assalamualaikum sahabat UG. 5 sebab iblis sengsara, 5 sebab Adam bahagia. Muhammad bin Ad-Dauri rahimahullah berkata, saqa iblisu bi khamsati asya'a, lam yaqirra bidzambi, wa lam yandam, wa lam yalum nafsahu, wa lam ya'zam 'ala taubati. Wa qanata min rahmatillah wa sa'ida adama bi khamsati asya'a. Aqarra bidzambi wa nadima alaihi wa lama nafsahu wa asra'a fit taubati wa lam yaqnut min rahmatillah. Iblis itu akan sengsara karena 5 hal. Yang pertama, tidak mengakui dosa yang dilakukannya. Yang kedua, tidak menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, tidak mencela dirinya sendiri atas perbuatan dosa. Yang keempat, tidak bertekad untuk bertaubat. Dan yang kelima, putus asa dari rahmat Allah. Sementara itu, Nabi Adam bahagia oleh karena 5 hal. Yang pertama, mengakui dosa yang dilakukannya. Yang kedua, menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga, mencela dirinya sendiri atas perbuatan dosa. Yang keempat, segera bertaubat. Dan yang kelima, tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat penyesalan Nabi Adam atas dosa yang diperbuatnya diabadikan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tentang pengakuan dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, Rasulullah juga pernah bersabda, man akhta'a khati'atan aw adnaba dzamban tsumma nadima fahuwa kaffaratuh. Sesungguhnya seorang hamba jika mengakui dosa yang diperbuatnya kemudian dia bertaubat, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain riwayat Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu kesalahan atau dosa kemudian dia menyesalinya, maka penyesalannya itu adalah penebus atas kesalahan dosa tersebut. Innal abda idza atarafa bidzambihi tsumma taba taballahu alaihi. Semoga kita diberikan Allah kemampuan untuk menjauhkan diri dari dosa dan tetap menyesali perbuatan dosa, sehingga kita bisa berbahagia seperti Nabi Adam dan tidak celaka seperti iblis la'natullah alaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.